tidak memahami kalau ketong ini karena masyarakat pun susah senang ketong ada bersama-sama dengan masyarakat di wilayah ini, tentunya ketong tahu persis kebutuhan daripada masyarakat di wilayah ini, di wilayah Buru Selatan. Ketong tahu tentang suasana batin daripada masyarakat di wilayah ini. Pemerintahan yang ada sekarang ini telah melakukan banyak hal. Pemerintahan yang ada sekarang ini dipimpin oleh Bapak Tagop Sudarsono Sulisa itu telah membangun berbagai infrastruktur, jalan, jembatan maupun bangunan-bangunan pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Tapi kami sadar sungguh pemerintahan yang baru berumur, pemerintahan definitif yang belum berumur 10 tahun dan ditambah dengan pemerintahan sementara sehingga total kurang lebih 12 tahun itu masih muda, tentunya masih ada kekurangan di sana sini. Ketika peta dengan ibu terpilih nanti, kekurangan-kekurangan itu akan kita lengkapi. Jalan jembatan akan kita bangun. Pemberdayaan terhadap masyarakat petani nelayan dalam bentuk program-program akan kami luncurkan dalam kerangka untuk bagaimana menjadikan petani-petani kita menjadi petani unggul, menjadikan nelayan-nelayan kita menjadi nelayan unggul. Di bidang pendidikan dan kesehatan, kami sadar sungguh masih ada kekurangan di sana sini. Kami siapkan 1000 program beasiswa bagi anak-anak kita, terutama anak-anak yang ada di wilayah ini yang memiliki potensi sumber daya manusia luar biasa, namun dari aspek pendapatan orang tuanya belum bisa untuk melanjutkan mereka. Kami akan siapkan program beasiswa untuk mereka. Program pertukaran siswa juga pun akan kami siapkan. Untuk perempuan-perempuan yang luar biasa hebatnya, jangan khawatir, karena calon kita adalah juga perempuan. Calon bupati kita adalah perempuan. Maka kami akan menyiapkan 1000 perempuan mandiri, program dalam bentuk bantuan modal. Karena ibu tahu sungguh, salah satu penopang ekonomi keluarga, ekonomi rumah tangga itu adalah kaum perempuan. Ibu tahu betul suasana batin, suasana hati. Ibu tahu betul kegelisahan di dalam hati daripada kaum perempuan. Kalau laki-laki pasti dong sing tahu. Itu saja yang beta bisa sampaikan, kurang lebih karena waktu kita dibatasi dengan waktu, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMS guys, SMS guys, SMS guys. Selalu sehat dan beta yakin sungguh almarhum Pak Buce Saleki ada di ketong di sini. Arkilaus juga ada di ketong di sini. Karena daerah ini tidak mungkin ketong melupakan sejarah. Hanya beta dengan Pak Gerson yang tahu sejarah itu. Kalau kamu pilih orang lain, sejarah bisa berubah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Yang lain, yang dua lainnya, semua punya kehebatan yang sama. Tetapi beta yakin dan percaya sudah hampir 2 bulan sampai dengan debat pertama dan kedua, ketumpu masyarakat sembodolai, betul kasih?
tunjukkan pada negeri ini kalau akan terlahir pemimpin yang hebat, yang tulus betul-betul untuk katong punya daerah, yang selalu dikelilingi dan didampingi orang-orang yang memang berpikiran untuk maju, bukan saling memfitnah, bukan saling memojokkan. Dan hari ini beta minta kepada katong punya orang tua-tua, semua tua adat yang ada di Kabupaten Buru Selatan, beta merasa sangat terhormat atas kamu punya selendang yang sudah kamu sambut dengan beta di setiap desa, setiap dusun. Suatu penghormatan besar, dan itu akan beta jaga. Insya Allah, mudah-mudahan Katompu negeri ini akan menjadi lebih hebat, lebih maju, dan akan melahirkan Katompunya anak-anak dan generasi yang menjadi lebih baik lagi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMS guys, SMS guys, menang, menang, menang. SMS guys, lanjutkan pembangunan. Terima kasih.